Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang membahas tentang seputar dunia YouTube, teman-teman. Salam YouTuber pemula. Sebelum kita memulai tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video saya di channel Valerius TV. Oke, mari kita masuki ke tutorialnya teman-teman, kalau teman-teman sudah menekan tombol subscribe. Jadi admin kali ini akan membahas bagaimana cara menambah 4000 jam tayang dengan mudah, teman-teman. Di sini kebetulan sudah ada satu video, teman-teman ya, yang nantinya bisa kita lihat di analitik. Kita tekan aja di analitik. Nah, di sini teman-teman, walaupun di sini penayangannya sedikit, tetapi geografisnya atau statistiknya itu teman bisa dilihat ya. Ini penayangannya 1000 dan waktu tonton per jamnya 38, perubahan subscribernya 2 orang teman-teman. Walaupun sedikit, ya di sini bisa teman-teman lihat. Saya publikasikan 4 Maret 2021 hingga sekarang tanggal 9 Maret ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya untuk menambah 4000 jam tayang itu, teman-teman harus buat dulu yang namanya akun tumbal, teman-teman. Kalau teman-teman belum buat, ya silahkan buat dulu. Kebetulan di sini admin sudah mempunyainya. Di sini ya, langsung saja kita klik di sini. Ini ada akun tumbalnya. Ini akun tumbal, memang sudah masuk ke sini. Nah, bagaimana cara untuk menambah 4000 jam tayang itu, teman-teman? Nantinya akan menonton video milik teman-teman sendiri ya. Caranya teman-teman download dulu VPN-nya teman-teman, agar tidak terdeteksi spam oleh YouTube ataupun tidak terdeteksi robot. Nah, di sini admin sudah mempunyai VPN-nya yang namanya Speed VPN. Kalau sudah, teman-teman buka saja di sini. Kita tunggu teman-teman ya, menerima. Oke, kalau sudah masuk ke sini, ini adalah negara dari Amerika Serikat, teman-teman. Untuk apa? Supaya kita beralih ke server yang lainnya, teman-teman. Tidak terdeteksi spam oleh YouTube, walaupun di sini admin menggunakan satu HP. Kalau sudah kita hidupkan, ini. Kita tunggu saja. Oke, kalau sudah terhubung, teman-teman langsung masuk ke aplikasi YouTube-nya lagi. Di sini, kebetulan kita sudah mempunyai akun tumbal, dan untuk kita tonton video kita sendiri, teman-teman, supaya jam tonton ataupun jam tayang kita untuk menambah 4000 jam tayang itu bisa tercapai. Oke, langsung kita masuk ke channel utama milik kita teman-teman. Nah, di sini ya, ini tidak ada pembohongan publik. Di sini saya ngomongnya yang pasti-pasti aja teman-teman. Kalau sudah, teman-teman klik aja nih, tonton video teman-teman sampai habis. Ini dia. Nah, kita lihat aja di sini ya. Nah, di sini teman-teman, sudah itu, kita tunggu saja 2 menit. Kalau sudah nunggu 2 menit, teman-teman bisa ulanginya teman-teman ya. Nah, di sini kan 10 detik. Nah, jadi teman-teman bisa pindah seperti ini saja teman-teman. Nah, ini ya. Habiskan ini video teman-teman agar tidak terdeteksi spam teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman tutorial kali ini untuk menambah 4000 jam tayang. Ya, jadi kalau teman-teman sudah paham dengan cara saya, pasti channel atau video milik teman-teman itu bisa mendapatkan 4000 jam tayang agar channel teman-teman itu bisa lolos dari monetisasi. Saya doakan teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, jangan lupa klik share video saya.
agar teman-teman nantinya bisa mempermudah cara kinerja akun dari channel teman-teman. Oke, jadi video kali ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.